Nah, ini Pak Ditopa beli ikan haruan. Ikan haruan yang sehat-sehat, Cil. Nah, ini ikan haruan sehat-sehat, kawan-kawan. Kita beli itu ikan. Banyak matinya. Nggih. Yang mati harganya berapa ini nanti? Nah, kita beli ya. Beli ikan haruan sekilo, kah? Sekilo setengah boleh. Nah, kita coba sekilo setengah. Jadi kita beli ikan haruan, kawan-kawan, sama Pak Ditopa ini mau digoreng di rumah. Ini loh, belum sekilo. Ini mancing kah anu jaring nih, Cil? Orang kah? Orang ya mancing. Oh, ya mancing juga lah. Oh, nge. Ini dapatnya mancing, kawan-kawan, sehari dapat segini nih. Nah, ini dijual. Sudah dua kali atar ke sini loh orangnya ini, Pak. Oh, dua kali. Oh, langganan. Langganan menjualkan, kawan-kawan, nak Cil nih. Ne. Jadi, ya. Nak. Satu kilo setengah, satu sekilonya berapa tadi? 4,5. 4,5? Berarti berapa uangnya itu? 45.000 tambah 20.000 65 67,5. Oh, buat sini, Pak. Iya, taruh situ. Ya, taruh situ, nanti mati. Mati nanti. Disangka ini. Eh, mau, aduh, dirobek. Ini dirobek sini. Oh, ambilkan barangnya itu. Ambilkan barang, dirobek atas ya. Makanya mau di sini kan masuk. Nggih, biar kada mati. Kita beli 1 kilo setengah. Biar hidup nanti sampai rumah. Ayo pelan-pelan, nanti kena tangan loh. Ya, pelan-pelan dong. Nah, ini masnya yang nyari ini. Enggak lain. Itu anaknya tuh, Cil. Oh ya. Ya, sudah ya, bisa ya. Apa ini penghasil taninya nih, Cil, sini? Padi sama itu kelapa. Tuh kelapanya gede-gede, kawan-kawan. Nah, ini. Awas. Lari. Mantap. Ini satu kilo 45.000. Nah, ikan kutuk. Ikan kutuk. Kukira masnya ini yang mancing. Enggak. Kawalnya ya. Pian anu yang nyumbat kelapa itulah. Kelapa itu borongan tuh, Mas, ya. Kalau menguit itu. 1.000-nya 130, kadang-kadang 1.200. Jangan dimatikan. Jangan, Nak. Jangan dimatikan. Kalau airnya kurang kasih tahu, kasih lagi. Nah, hibak 1,5 kilo. Nah, ini kawan-kawan kita beli ikan gabus. Ya, ini ikannya 1,5 kilo, berarti uangnya 67.500. Ya, biar aja 7,70, Cil. Angsul 30 ini, Mas, tolong. Tangan kiri, maaf lah. Ah, kita beli, kawan-kawan, ini 1,5 kilo ikan gabus. Kalau bilang orang Jawa, ikan kutuk. Ikan kutuk ini ya. Kilo ikannya banyak. Angsul 30. Ya, ini berapa ekor nih, Cil, kira-kira? Itu banyak atau 1 kilo? Halus-halus nih ya. Sayangnya nggak ada wadahnya tuh, aku. Mau ada mau ay. Ikan asin nih. Ikan asin apa nih? Iya, kutuk ini. Per kilo berapa nih? Itu kan 6.000 saon. Yang ini ikan apa? Itu ikan laut itu. Ikan laut. Nah, aku beli ikan ini aja deh. 4 itu. Nah, beli ikan, namanya ikan apa nih? Ikan
alu-alu kalau orang sini. Ya. Yang panjang itu. Panjang. Tapi enggak durinya enggak ada enak itu. Nah, tukui belikan alu-alu juga kan. Apa Didi? Ini kalau kalau ini ikan asin gabus. Ini gabus salah. Kutu itu apa? Kutu bilang orang Jawa. Bilang Jawa kutu. Ini seon berapa? 6.000. Nggih. Nah, seon 6.000 beli 3 on lah. Tuh yang ini. Biar digoreng nih, Pak. 3 on. Nah. Hei. Kalau kebun kelapanya sendiri lebar kecil sih. Itu punya orang tua. Oh. Panennya tiap 3 bulan sekali. Oh, kugira tiap bulan. Nah, tambah itu berapa tuh uangnya? Nah, sama seperapat. Seperapat nih, seperapat. 3. Berapa ini uangnya nih? Setengah kilo. Semua uangnya. Nah, itu ada jerigennya. Nah, jerigennya aku belinya aja itu. Berapa? 5.000 kah? Barang. Ah, terus aku beli lagi. Aduh. Tapi ini bekas apa ini, Bang? Di anu dulu. Cuci dulu lah. Dicuci. Ini tadi aku cuci bekas apa tuh? Minyak. Bekas aduh. Ya aku beli banyak nanti. Yang penting ada wadahnya. Nah, ini saya mau borong ikan sama Pak Ditopa nih, kawan-kawan. Ini kesukaan nih Pak Kutu. Ya suka, Pak, ya? Ya suka. Suka. Kita beli sekilo setengah nih, mau beli sekilo lagi lah biar banyak. Nanti untuk satu minggu nih berdua nih. Ini kilometer berapa sih Cil nih? Enggak tahu, Mas. Enggak tahu. Ini selain jualan apa ini, Ancil? Ini aja. Kada tani belakang. Nanam sayur kada lah? Enggak. Cuma nanam padi aja. Nanam padi di mana? Sana jauh. Di oh ya, Lumpuyang sana itu? Enggak, ini lewat sekolahan. Oh, masuk situ? Jauh. Jauh ya. Tapi ini musim panen belum? Belum. Ini musim mana aja, nanam. Masih menanam ya? Ya, Cil nih. Selain jualan ini untuk sampingan sih ya, yang jelas tani ini loh, haruan kawan-kawan atau kutuk ya. Mantap ikannya, 45.000 di sini beliau menjualkan. Ada yang ini hasil mancing ya Cil ya, hasil mancing kawan-kawan. Banyak di sini ikan haruan, siapa penghobi nyamcing silahkan ke sini, saya tunjukkan tempatnya. Sip pokoknya. Ya, sudah cukup Pak Dito, Pak ya. Ya cukup nih, mau beli lagi sekilo. Tapi masih dibasuh sama masnya tuh tempatnya dulu. Dibasuh dulu karena wadahnya sudah agak cukup itu. Ini biasanya yang mati langsung dibuat ini ya. Ikan asin. Oh iya, lumayan. Saya kira video ini saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.